ada seorang guru didatangi oleh muridnya. Wahai guru, saya ini hidupnya susah, banyak utang. Ya, kreditan enggak lunas-lunas. Sumpek terus, jenuh terus. Katanya gurunya, simpel banget. Saya kasih engkau anjuran. Apa? Jangan tinggalkan sholat jamaah 40 hari. Insya Allah ajakmu terkabul. Sholat jamaah berapa? 40 hari. Coba ente amalkan. Tapi nanti ada godaannya loh. Pasti ada godaannya ini. Ya. Akhirnya diamalkan oleh murid tersebut. Tengah-tengah, sudah 20 hari, sudah mendekati, ada saja kesibukan. Bodol lagi. Ya kan? Gak sholat lagi. Bodol lagi. Katanya gurunya, kalau engkau rutinkan 40 hari tadi dengan sholat jamaah dari awal dengan imam di masjid atau di musola atau di rumahmu, insya Allah hajatmu terkabul. Akhirnya ini murid betul-betul mengambil nasihat dari gurunya, betul-betul sudah enggak mau meninggalkan. Akhirnya dia tunaikan sholat jamaah sebanyak 40 hari. Selama 40 hari. Bukan habis 40 hari kemudian enggak sholat jamaah lagi, enggak ya. Justru dengan 40 hari ini apa? Istilahnya daurah sholatnya, pesatan kilatnya itu semakin apa? Semakin giat, setelahnya semakin giat juga. Seperti kita digembleng ketika bulan Ramadan sebulanan. Setelah bulan Ramadan jangan lemes lagi. Lemas gak hadir majelis, gak bisa istiqomah, berarti gak menang Ramadannya. Percuma pakai baju lebaran, percuma pakai baju baru. Kenapa? Gak menang ente, ya kan? Belum menang, perangnya masih kalah. Begitupun kata kalau sholat seperti itu, akhirnya dia rutinkan, terus dia rutinkan sampai 40 hari. Setelah 40 hari baru dia rasakan kenikmatannya sholat, sehingga apa? Semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya pun diberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga anak-anaknya pun berbakti kepadanya. Berkat apa? Berkat anjuran dari gurunya melaksanakan salat jamaah selama 40 hari terus menerus. Setelah itu makin giatnya, makin giat, makin giat. Akhirnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.